Bayangin deh kalau kamu bikin video AI yang kayak gini. Yuk langsung ikutin tutorialnya. Siapkan dulu videonya dan screenshot video yang ingin diubah fotonya jadi AI. Pergi ke website AI Image Generation, import foto yang sudah di screenshot. Ambillah 2-4 gambar yang berbeda agar terlihat variasinya. Masukkan filenya ke timeline yang tadi, kemudian sesuaikanlah bit dari sound tersebut. Dan bila semuanya sudah clear, dan ini hasilnya. Itulah tips tentang bagaimana bikin video ilustrasi menggunakan AI Image Generation. Sangat mudah dan cepat bukan? Jangan lupa kalau kamu punya problem videografi atau aplikasi CapCut, langsung DM atau komen di video ini. Bila konten ini bermanfaat, share ke teman kalian, dan sampai jumpa di konten video berikutnya.